Halo semuanya, kali ini saya akan membicarakan salah satu token murah yang potensial dan memiliki komunitas yang kuat. Token itu adalah FAK token. Token ini berbasis dua jaringan yaitu Binance Smart Chain dan Ethereum, di mana masing-masing kapasitas dari token ini sebesar 100 kuadriliun. Namun telah dibakar oleh transaksi yang dilakukan maupun developernya untuk jaringan Ethereum telah dibakar sebesar 58 kuadriliun, menyisakan supply sekitar 41 kuadriliun. Sedangkan untuk Binance telah melakukan pembakaran sebanyak 57 kuadriliun dengan sisa supply sebesar 42 kuadriliun. Di mana token ini kalian dapat beli di linknya, link accessnya di fakex.com. Fake ini juga kalian dapat beli di fakex web atau di untuk jaringan apa Binance Smart Chain atau di apa untuk Ethereumnya bisa dibeli di CoinSwap juga atau di apa namanya Coinbit ada juga. Coin ini saat video ini dibuat posisinya di ranking 2807 untuk coin market capnya, dengan harga saat ini di rupiahnya sebesar 0,00001471 rupiah. Ya, koinnya sangat murah untuk bisa diinvestasikan. Grafik pergerakan dari seminggu terakhir memang kelihatan turun, namun jika melihat dari sebulan lalu pergerakannya sangat baik dari token ini. Token ini punya exchange sendiri, mana exchange ini sangat membantu dalam melakukan burn. Jadi token ini apapun yang kita lakukan, transaksi yang kita lakukan memakai FAK token ini dapat membantu proses pembakaran atau pengurangan supply untuk FAK token ini. Di sini kamu dapat membeli FAK token langsung atau melalui PancakeSwap untuk Binance atau Uniswap juga untuk Ethereum. Di mana saya contohkan untuk exchange-nya langsung. Nah, kita connect wallet. Untuk ini saya menggunakan Trust Wallet, jadi langsung aja lah. Nah, sudah terkonek. Gimana langsung aja pilih kalau mau beli, kalian mau beli USDT, kalian mau beli FAK token pakai apa saja untuk USDT bisa. Ternyata di sini bisa juga Ethereum, jadi langsung dua jaringan di backup sama bagian sini. Kalian bisa beli pakai Ethereum, kalian bisa beli pakai USDT, BNB juga bisa, atau FAK token, atau token-token yang terdaftar di bagian sini. Sini banyak token-token yang masih murah atau biasa dibilang micin. Ada juga di sini yang kemarin kena apa yang terkenal. Buff. Oke. Ah, ini Dogecoin buff, ada buff dan token-token micin lainnya. Coba sini ya. Kalian bisa pilih apa saja yang untuk dari dompet kalian. Terus kalian pilih apa yang kalian mau beli. Di sini ada token, ada BNB. Nah, di sini grafiknya bisa kelihatan. Posisi BNB saat ini secara real time, di sini juga ada posisi transaksinya. Terlalu lama.
cocok sih di sini. Untuk fake token lah, ini fake tokennya juga koleksinya untuk USDT. Untuk stake kalian bisa pakai stake versi 2. Stake versi 2 ini silakan kalian pilih. Versi 2 select. Nah, silakan pilih jumlah token kalian, lalu kalian stake, dan kalian akan mendapatkan dalam bentuk apa ya, BNB, fake USDT dan fake BTC. Nanti fake ini bisa kalian ekstra di fake WAP ini menjadi token biasa, token USDT murni atau BNB murni. Terus saja habis itu untuk grup Telegramnya ada ini untuk yang internasional, ini untuk yang Indonesia. Grup Telegram ini sangat aktif untuk update-update berita apa saja, berita-berita update atau perkembangan dari developernya, ini sangat aktif, sangat solid juga. Di Twitternya saya juga sangat aktif ya. Untuk perkembangan harganya ya, dari awal tahun 2021 kita lihat di sini token mengalami kenaikan hingga 600% kenaikan tertinggi ini, 623% di bulan Mei, kemudian turun di bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan kemudian naik lagi 500% di bulan Oktober ini. Posisi harganya misalnya murah, maka masih bisa masuk di fake token ini. Silakan riset lebih dalam atau beli saat harganya turun, dan kalian bisa melakukan staking di fake ini. Ada satu alamat lagi, ini namanya fake start, dimana di sini ada real time harga BNB, Ethereum. Nah, ini satu lagi ROX token, token baru ya yang diluncurkan, di mana ROX token ini token party play pertama yang diluncurkan per token, di mana keunggulannya ROX ini punya harga dasar, di mana harga dasar itu untuk saat ini Binance Smart Chain ini sudah sekitar 2,9 BNB. Jadi ROX ini tidak akan pernah jadi nol. Dia tidak, ketika terjadi market turun atau Bitcoin, Ethereum dan coin-coin lain turun, ROX ini akan tetap turun, namun tidak akan menyentuh harga terendah, harga nol. Harga terendahnya ya untuk saat ini ya 2,9 ini, jika terjadi market crash dia tidak akan turun sampai nol. Dan harga saat ini ya sekitar 74 BNB, sedangkan harga dasarnya dia punya 2,9 BNB. Untuk Ethereum, harga dasarnya Ethereum sebesar 0,1, sedangkan untuk harga saat ini sekitar 0,7. Nah, untuk info saja, saat ini fake token didukung oleh Ethereum dan Binance Smart Chain, namun untuk kedepannya developer fake ini sedang mengembangkan jaringan baru untuk menyupport jaringan Apex, Phantom dan Polygon Matic. Ini masih proses, jadi belum ada di Ethereum juga. Jika sudah selesai, palingan muncul di samping ini. Dan kita bisa melakukan pembelian melalui token itu juga, token Phantom, Apex dan Polygon.
Kira-kira itu saja untuk penjelasannya tentang head token ini. Elemen fake yang tadi untuk berapa sih hasil dari ngehold fake untuk beberapa bulan terakhir? Kira-kira sekitar segini dah untungnya.